Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhalal anam. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal-batinah sabiqati wal-akhiqati dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasulu lanabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la'lamu annakum qadimuna ila Allah. وَالْتَمْدُرْ نَقْسُمْ مَقْدَامَتْ لِغَتْ وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jamaah solat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar, hadirin. Hanya satu, bila kita senantiasa mentaati perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah keuntungan dan kemuliaan yang terbesar bagi umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bahaya yang lebih besar, bahaya yang lebih serius, bila kita tidak mengamalkan agama. Inilah yang dinamakan bangkang perintah Allah. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah. Inilah orang yang membahayakan dirinya sejak di dunia ini hingga akhirat menjadi orang-orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, sudah menjadi tertibnya Allah SWT di dunia ini. Allah punya tata tertib, hadirin. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, jadi kalau kita ini hidup di dunia tidak taat kepada Allah, maka Allah katakan akhirnya kita akan taat kepada setan. Jadi kalau kita tidak mengamalkan perintah Allah, maka yang kita amalkan adalah perintah setan dan bala tentaranya. Maka kita harus sangat berhati-hati, hadirin. Di dalam kehidupan kita diberi waktu yang sangat singkat, tidak lama di dunia ini. Maka waktu yang singkat ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang tidak sibuk dan tidak menjalankan perintah Allah, jadi kalau kita di dunia ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak sibuk mengamalkan perintah Allah, maka dia sibuk dan repot menjalankan perintah setan. Jadi kalau di dalam kehidupan yang singkat ini kita ada sibuk mengamalkan agama, maka otomatis kita akan mengamalkan perintah setan dan bala tentaranya. Kita ada suara adzan, masih sibuk dengan dunia. Oh, sebentar lagi, akhirnya terlewat waktunya. Inilah orang-orang yang akan merugi, hanya fikir dunia tidak fikir akhirat. Maka kita harus hati-hati, diberi kesempatan hidup di dunia ini sebentar, hadirin. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan hatinya, jadi kalau hati kita ini tidak kita sibukkan dengan zikir kepada Allah, maka hati kita akan sibuk mengingati makhluk. Bagaimana saya menjadi orang kaya di dunia ini? Bagaimana saya bisa dihormati orang di dunia ini? Ini memikirkan makhluk. Tidak memikirkan bagaimana Allah ridho
kepada kehidupan dan umur yang Allah berikan hanya singkat ini. Maka jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang yang memikirkan dunia akan menyusahkannya, dunia dan akhirat akan menjadi susah. Bukan berarti kita tidak boleh mengumpulkan dunia. Kumpulkanlah dunia untuk bekal akhirat. Punya harta banyak untuk kemakmuran masjid. Kata Nabi, kalau untuk akhirat kamu boros. Kalau untuk dunia kamu irit sedikit saja. Karena yang kita gunakan untuk dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban yang begitu besar. Begitu kita menghadap Allah, kaki kita tidak akan bisa bergerak sebelum pertanyaan Allah itu selesai. Itu butuh waktu tidak 1 juta miliar, tapi tanpa batas triliunan tahun, hadirin. Kita menunggu 1 menit saja sudah merasa bosan, apalagi 1 jam sudah menggerutu hati kita. Di sana menunggu tanpa batas. Supaya kita tidak menunggu tanpa batas, maka umur yang diberikan Allah yang sebentar, yang singkat ini, mari kita gunakan untuk mengamalkan agama sehingga umur dan sehat kita ini dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita diberi umur ini, hadirin, tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka tanpa sadar telah terjerumus menggunakan umurnya menuju keburukan-keburukan. Jadi kalau umur kita ini kita tidak sibukkan untuk kebaikan, otomatis akan kita sibukkan dengan keburukan-keburukan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mempersiapkan akhiratnya, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Jadi kalau akhirat ini kita tidak persiapkan sungguh-sungguh, kita hanya sibuk akan dunia. Ini yang diberikan nasihat oleh pemimpin kita yang paling sayang kepada diri kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lagi, hadirin. Seperti di akhirat hanya ada 2 perkara. Jadi di akhirat juga ada 2 perkara. Hanya ada 2 tempat, yaitu di surga dan di neraka. Itulah akhirat. Kemudian di dunia juga disebutkan oleh baginda Nabi, ada 2 jalan. Jadi dunia ada 2 jalan, akhirat ada 2 jalan. Apakah itu? Di dunia ini jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kita ini dipanggil untuk sholat, masih sibuk dengan bekerja, otomatis kita merintis jalan menuju neraka. Ketika ada panggilan Allah diberi surga, kita segera datang meninggalkan waktu apapun kesibukan kita tentang dunia, kok kita datang ke masjid. Maka itulah orang sejak di dunia ini sudah menjadi calon-calon surga, semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini hanya ada 2 amalan, hadirin. Amalan menuju surga dan amalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada 2 usaha, yaitu usaha menuju surga dan usaha untuk menuju neraka. Barang siapa yang tidak usaha menuju surga, maka tanpa sadar dia usaha menuju nerakanya Allah. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surga, maka dia akan merintis jalan menuju neraka. Itulah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering didengung-dengungkan kepada umatnya, jangan sampai kita ini sibuk dengan dunia. Dunia kita cari tanpa batas, tanpa waktu, setelah terkumpul semua tidak kita nikmati kecuali kita tinggalkan. Yang kita bawa apa? Harta yang kita infakkan di jalan Allah, umur yang kita gunakan untuk ibadah, sehat yang kita gunakan untuk ibadah, itulah yang akan menemani kita sampai kita menuju yaitu kubur kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada umatnya Nabi ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pendek-pendek. Jadi rahmatnya Allah itu umatnya Nabi diberi umur pendek, tidak lama. Itu rahmat dari Allah.
Karena susahnya mengamalkan agama tidak lama, sehingga bertemu Rasulullah, bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita cepat dipertemukan surganya Allah, maka kita diberi umur yang pendek. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Karena apa hadirin? Dunia ini bukan tempat kita. Yang sesungguhnya tempat kita adalah negeri akhirat. Itulah tempat kita. Sedangkan kita dikirim ke dunia ini hanyalah untuk mengamalkan agama. Setelah mengamalkan agama, kita dipindah ke negeri yang paling indah, negeri surganya Allah, yang kekal, yang abadi, tanpa susah payah, hidupnya enak terus selama-lamanya. Maka diberi umur yang pendek. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Umat ini umurnya pendek-pendek, seperti yang disebutkan tadi, bahwa 60 tahun sampai 70 tahun saja, supaya susahnya untuk menjalankan agama ini tidak lama, sehingga cepat-cepat disusulkan dengan nabinya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu. Jadi orang-orang dahulu itu mujahadahnya bagaimana? Menahan nafsunya ratusan ribuan tahun. Mbak, Nabi Adam alaihissalam 900 bahkan ribuan tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Begitu lamanya menahan nafsu kita, hanya paling lama 60 tahun saja nanti. Kalaupun lebih, itu berarti bonus dari Allah. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, itu adalah rahmat Allah. Kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, untuk mengamalkan agama, maka kecelakaan itu sudah menunggu. Ketika kita sampai di kubur kita masing-masing, semuanya bumi akan menghimpit, tulang rusuk bersilangan siang dan malam sampai hari kiamat, tidak ada hitungannya. Kemudian ada lubang sekecil jarum dari neraka apinya ke kubur kita, orang yang tidak amal agama ini, terus siang malam dibakar sampai hari kiamat. Itulah orang yang meremehkan agama. Kemudian dikirim ular yang bernama Sujan Al-Khorok, yang panjangnya sebesar tiang masjid ini, panjangnya 3 bulan perjalanan. Tiap hari saya diperintah untuk menyiksamu karena kamu meninggalkan sholat. Itu terus sampai hari kiamat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana mujahadahnya orang-orang dulu itu, maka hidupnya senantiasa banyak mujahadah, banyak mengamalkan agama. Mudah-mudahan dengan umur yang Allah berikan kepada kita yang pendek ini, marilah kita senantiasa kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama Allah, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah ridho, itu sudah cukup bagi kita. Kalau sudah Allah ridho, maka kebahagiaan itu akan kita gapai untuk selama-lamanya. Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.